warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah. Silakan disimak video berikut ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mupel matematika tentang gabungan dua kelompok benda sejenis. Sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat pembahasan dari materi berikut ya. Torik dan Danis bersahabat. Mereka sering bermain bersama. Torik membawa 5 kelereng. Danis membawa 3 kelereng. Jumlah kelereng mereka adalah... Ayo kita hitung bersama-sama. Lima kelereng ditambah dengan 3 kelereng sama dengan berapa? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, anak-anak pintar. Jumlah seluruh kelereng adalah 8 buah. Soal berikutnya adalah Atifah adalah anak yang dermawan. Kemarin Atifa bersedekah 4 buah apel. Hari ini Atifa bersedekah lagi 2 buah apel. Jumlah buah apel yang sudah Atifa sedekahkan adalah, mari kita hitung ya anak-anak. 1 apel, 2, 3, 4, ditambah 2 buah apel. Jumlah seluruh apel adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeay, anak-anak pintar. Jumlah seluruh apelnya adalah 6. Kita akan belajar berhitung lagi ya. Umi akan membuat kue. Umi memiliki 3 telur di dalam kulkas. Kemudian Dimas membantu Umi membelikan 3 butir telur lagi. Jumlah telur Umi adalah, mari kita hitung lagi. 1, 2, 3.
3 telur ditambah 1, 2, 3. Tambah 3 telur lagi. Jumlah seluruh telur adalah, mari kita lihat bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, jawaban kalian benar ya. Jumlah seluruh telur adalah 6 buah. Demikian ya anak-anak, belajar penjumlahan pada hari ini. Dengan belajar penjumlahan, kita dapat menyelesaikan permasalahan tentang penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bisa dipraktekkan ya dan bermanfaat buat kalian. Demikian ya anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan diulang-ulang ya di rumah. Sebelum kita tutup, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, dan jaga jarak. Terima kasih yang sudah menyimak video dari Ustazah. Semoga bisa dipahami ya, dan diulang-ulang di rumah. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.